Oke, kembali lagi ke channel gua John93. Hari ini gua jalan-jalan lagi. Coba kita lihat mau kemana. Tuh, Grojogan Sewu. Oke, kita ciao. Yo, sekarang gua mau masuk ke pintu masuknya Grojogan Sewu. Ya, lumayan jauh juga ya jalannya. Tapi biasanya kalau di sini itu minggu lumayan ramai. Dan bisa kalian lihat tuh di sini ada kuda. Mungkin kalau minggu banyak kali ya penyewaan kuda. Gak tahu harganya berapa. Ya, di sini di parkiran Grojogan Sewu harga parkir motor itu seharga 3.000. Tapi tadi gua bayarnya 5.000. Mungkin yang 2.000 buat penitipan helm. Ini rombongan keluarga yang lagi liburan. Seru juga ya. Di sini gua mau nyobain menangkap sama monyet. Monyetnya Grojogan Sewu. Coba gua kasih ini kali ya. Dia mau bro, joystick dia mau. Gue kasih lagi cheese stick. Oke, ciao bro. Kita kasih lagi masuk ke langsung ke Grojogan Sewu. Ciao. Daftarnya sini pak, tiketnya lagi masuk. Pak satu orang pak. 20.000. Oh ya. Oke, di sini tadi gua masuknya bayarnya 20.000 dan ini tiketnya 20.000, berarti tiket masuk 15.000 sama untuk pelestarian atau pajak kali ya 5.000. Jadi totalnya 20.000. Oke. Sekarang kita masuk langsung. Tuh. Kita lihat dulu sekitarnya. Oke bro, sekarang gue udah mulai masuk ke kawasan Grojogan Sewu. Yang perlu kalian tahu di sini itu banyak ribuan atau mungkin ratusan ya, ratusan ekor tuh yang belakang baru gue jelasin. Monyet, kera mungkin ya, banyak banget sih. Oke, kita langsung turun. Sekarang gua melakukan perjalanan turun, mungkin 1.000 anak tangga kali ya kalau tanggung sini. Tempatnya masih jauh tuh di bawah. Wow, masih
jauh bro. Tetap semangat. Ciao. Lumayan juga bro, 1000 anak tangga di Grojogan Sewu. Ini biasanya di sini banyak kera-kera ini. Pada kemana kan belum bangun kan ya? Iya kali kalau belum bangun. Oke, kita lanjut aja turunan berikutnya. Ciao. Nah, ini jalan keluar. Berarti jalannya dibikin searah. Oke, ini kayaknya bentar lagi gua udah sampai shelter 1. Tuh kan bener, shelter 1. Ini tempat untuk peristirahatan pengunjung. Lumayan juga ya, lumayan luas. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ciao. Oke bro, nah gua udah seperempat perjalanan ya, dan gua nemuin batu besar di depan gua nih. Kalau kayak gini gua inget gunung bro. Kangen banget gua sama gunung. Ntar next time gua ke gunung lagi. Akar-akarnya bawahnya kayak gini. Wah, kangen gue sama gunung. Oke, gua udah mulai berkeringat bro. Ingat, ya nggak apa lah. Kita itu pemanasan. Oke, dan gua di sana ngeliatin banyak pohon es. Gua hampir jatuh lagi. Ngeliatin pohon-pohon cemara tinggi-tinggi bro. Lihat tuh. Wow. Ini juga ya. Kita lanjut. Oke, setelah gua berjalan 20 menit, akhirnya gua nemuin shelter kedua. Tuh, shelter kedua. Istirahat dulu deh. Oke. Aduh. Lumayan, bro. Ya, gua udah selesai istirahat. Mungkin abis ini gua mau lanjut lagi. Ah, tuh, keringetan bro. Oke, lanjut lagi ya. Ciao. Oke, kayaknya bentar lagi gua udah mau sampai ke Grojogan Sewunya. Di sini ternyata juga ada kolam bro untuk anak kecil berenang. Tuh, lo bisa lihat tuh ke kiri tuh. Tuh. Oke, kita langsung ke Grojogan Sewu. Ciao. Oke, gua sekarang udah sampai shelter 3. Ini mungkin shelter terakhir sebelum kita langsung ke Grojogan Sewu. Istirahat lagi, lumayan lah. Sambil nungguin speed. Lumayan lah. Buat ngisi waktu. Hai. Padahal hari biasa loh. Tapi di sini lumayan rame. Soalnya tadi ada satu bis kumpulan kesini semuanya, kayaknya anak sekolah.
kayaknya istirahat gue udah selesai, 1 menit aja deh, gak usah lama-lama, ntar mager lagi. Kalau dari sini udah kelihatan sih air terjunnya. Oke, langsung kita ke air terjun. Oke, ciao. Oke bro, akhirnya gua udah sampai di Grojokan Sewu. Oke, lumayan besar. Ada komunitas tuh. Seru kali ya kalau punya komunitas kayak gitu. Bacaannya di sini tinggi air terjun kurang lebih 81 meter. Tinggi banget ya. Dan di sini dilarang mendekati air terjun bila hujan sering banjir. Ngeri ya. Nah, nih. Di sini gue ditekin sama monyet lagi nih. Hey bro. Bro. Sehat bro. Sehat. Oi. Udah. Doi. Hai. Laper. Dia lapar bro katanya tuh. Sorry ya. Gue gak bisa ngasih makanan sih. Soalnya dilarang. Soalnya gue mau lanjut lagi ke saya terjun di depan ada saya cantik tuh baju putih. Oke, balikin dia sana ya. Gila Pablo jomblo, imajinasinya tinggi banget. Hey, gue deketin lagi no sama kera ini. Hey bro, hey sini sini. Dia gak mau lagi. Oke, gua sekarang udah sampai di jembatan Grojokan Sewu. Lihat akhirnya, woi, mantep. Kayaknya seru nih, tapi lihat deh. Oke, sekarang langsung caw.